Halo. Tapi Mami, kamu masih di kantor? Iya. Ih, Mami sirik deh sama si Lenny. Lenny siapa? Itu loh, Lenny temennya Mami. Emang kenapa? Suaminya selalu cium Lenny sebelum berangkat kerja. Kok Papi gak kayak gitu sih? Ya segitu, tapi kan gak kenal Lenny siapa. Ih, Papi nyebelin banget sih. Awas nanti kalau di rumah kami lepas jatah. Oh iya, Tik, kamu lagi di rumah Lenny nih. Tau gak, masa si Lenny ngejokin tak barunya gitu yang sama sekali. Model bagus banget sih, yang pengen deh, boleh beli gak? Gak apa harganya? Murah sih, harganya cuma 100 juta. Soalnya kan si Lenny beli toko langganannya. Nah kalau gak di stok itu harganya tau gak berapa? 175 juta, makanya waktu itu ngomongin sekarang. Biar si Lenny temenin Mami di sana. Oh ya udah, kalau suka beli aja. Yeay, makasih ya Bu. Oh iya tuh, tadi Mami juga mampir sih, kayak ke dealer mobil gitu. Terus Mami udah pincut sama Jiho yang ngeluar Rubicon-nya. Emang harganya berapa? Spesial deh sama si sales-nya. Beli yuk, Pik. Kan Papi dulu pengen banget gak sih jeep itu. Terus kalau Papi naik itu kayak jadi makin maco gitu. Kan Mami? Emang dikasih harga berapa? Itu kawan aku MP. Ya udah, boleh. Udah dulu ya? Nanti sebenarnya ada lagi sih. Kenapa? Yang ini mungkin agak berlebihan sih, tapi jangan marah ya. Jadi kan tadi Mami kan bisa ngelewat teman rumah yang di kalian tahun lalu. Terus tahu nggak, biasanya itu lagi dijual. Terus Mami iseng lihat ke dalamnya. Aduh, jadi keren banget kok. Terus Mami jadi kayak di depan gardennya. Terus tahu nggak, udah ada bunga lo di atas kolam koi gitu, sih keren banget ya. Kayaknya deh Mami sih. Buka harga berapa? Kayaknya mereka itu pepet deh. Bisa rumah hijau utama gitu tuh cuma 20. Ya udah ambil gih. Tapi tawar ya, kali aja 16-nya mau. Oke, okay, Miss Siti. Ih, tapi baik banget deh. Makasih, Lucky. Love you. Is the jail. Bukan. Bukan. Bukan juga. Lah, terus siapa? Gak tahu, handphone nemu.